Ya, assalamualaikum, salam bahagia. Anda bersama saya Raja Hisham Zaid, penerbit Awani Junior, dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda adik tips-tips yang menarik yang boleh menjadikan video adik-adik lebih menarik dan tajuk-tajuk ataupun topik-topik menarik yang sesuai untuk adik-adik semua. Okey, untuk tajuk yang pertama, kita nak bagi adik-adik buat ialah seni bina lama tetapi lestari. Okey, yang pertamanya adik-adik perlu melakukan kajian dan kenal pasti seni-seni atau bangunan-bangunan lama yang terdapat di sekitar adik-adik tetapi masih digunakan. Yang pertama, lakukan kajian tentang bangunan itu terlebih dahulu, research. Kemudian dapatkan orang yang bertanggungjawab ke atas bangunan tersebut seperti owner ataupun pemilik sendiri bangunan berkenaan, dan ceritakan dengan gaya adik-adik mengenai bangunan tersebut. Okey, yang kedua adalah berkenaan kepupusan penyu belimbing. Okey, ini adalah sesuai kalau adik-adik yang tinggal di pesisiran pantai. Contohnya seperti mereka yang tinggal di Rantau Abang. Okey, Rantau Abang tu kan tempat yang popular di mana penyu-penyu belimbing ini mendarat. Dan apa yang boleh adik lakukan adalah pertama, dapatkan pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas kehidupan penyu-penyu belimbing tu. Mungkin dapatkan statistik dia, statistik pendaratan penyu belimbing sepanjang 2016, 2017 dan semasa. Itu akan membuatkan video adik-adik lebih menarik tentang kepupusan penyu belimbing. Okey, untuk tajuk yang ketiga adalah hala tuju selepas SPM. Okey, mungkin adik-adik yang berada di tingkatan 5 dan tingkatan 4 adalah yang paling sesuai dengan tajuk ni. Adik-adik mungkin boleh kongsikan macam mana persediaan menghadapi SPM adik-adik dan apa perancangan adik-adik selepas sahaja SPM. Biasanya adik-adik boleh juga cerita nak ambil lesen ke, lesen motor, lesen kereta. Okey, lepas tu kalau dah lulus nak pergi universiti mana, dalam bidang apa. Adik-adik boleh ceritakan semua dalam video tu dalam masa 2 ke 3 minit. Mengenai perusahaan fabric. Fabric ini termasuklah okey, batik ke, songket ke, sutera ke. Okey, pertama kenal pasti lokasi ataupun tempat perusahaan membuat fabrik, katakanlah batik. Okey, adik-adik pergi ke kedai batik atau tempat perusahaan batik tu, dapatkan dia punya pemilik perusahaan tu, tanya dia proses membuat batik, ceritakan ataupun ambil video bagaimana proses A sehingga Z macam untuk menghasilkan sebuah batik yang cantik, apa yang mereka buat. Okey, itu dia 4 topik yang abang boleh kongsikan dengan adik-adik dan juga tips-tips yang boleh menjadikan video adik-adik lebih menarik. Okey, itu 4 topik berkenaan. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan topik-topik baru dan tips-tips yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.